Halo pemirsa, jumpa bersama NoHub News. Fosil dinosaurus berusia 70 juta tahun ternyata nyimpen rahasia buat lawan kanker pada manusia. Ilmuwan temuin jejak tumor kuno yang bisa ubah cara kita obati kanker. Apa rahasia di balik tulang purba ini? Yuk, kita kupas. Dinosaurus, raksasa yang menguasain bumi jutaan tahun lalu, ternyata punya hubungan tak terduga sama kesehatan manusia modern. Ilmuwan nemuin fosil tulang rahang dinosaurus. Kemungkinan dari spesies kayak Triceratops atau Hadrosaurus yang nunjukin tanda-tanda tumor ganas, mirip kanker pada manusia. Tumor ini, yang disebut ameloblastoma, ditemuin di jaringan lunak yang langka banget terawet di fosil. Bayangin, kanker udah ada sejak zaman purba, dan dinosaurus juga berjuang melawannya, pakai teknologi canggih kayak CT scan dan analisis molekuler. Ilmuwan bisa ngelihat gimana tumor ini tumbuh di tulang dinosaurus. Yang bikin kaget, struktur tumor ini mirip banget sama kanker di manusia, terutama yang nyerang tulang atau jaringan lunak. Ini buktiin bahwa kanker bukan penyakit modern, tapi udah ada selama jutaan tahun, nyerang makhluk hidup dari dinosaurus sampai kita. Yang lebih seru, penemuan ini kasih petunjuk baru soal gimana kanker berkembang dan bertahan, yang bisa bantu bikin obat baru. Ilmuwan bilang, ngeliat tumor purba ini kayak buka buku sejarah penyakit. Mereka nemuin protein kuno di fosil yang mungkin nyanyi soal gimana sel kanker lolos dari sistem imun dinosaurus. Kalau kita bisa ngerti trik ini, kita mungkin bisa bikin terapi yang nargetin kanker lebih tepat, kayak imunoterapi yang lagi ngetren. Plus, fosil ini kasih data soal mutasi genetik kanker yang super langka, yang susah dipelajari cuma dari pasien manusia. Di media sosial, banyak yang bilang fosil ini kayak kapsul waktu yang bikin kita kagum sama hubungan manusia dan dinosaurus. Tapi ada juga yang nanya, apa kita beneran bisa ngandelin tulang purba buat lawan penyakit modern? Penemuan ini bikin kita mikir, apalagi yang bisa kita pelajari dari masa lalu buat selamatin masa depan? Dan kalau dinosaurus aja kena kanker, apa artinya buat cara kita ngelihat penyakit ini? Jadi, apa fosil dinosaurus ini cuma peninggalan purba? Atau kunci buat taklukin kanker? Akankah kita nemuin lebih banyak rahasia dari tulang-tulang raksasa ini? Sampai jumpa pada update berikutnya.